walaupun tahunnya baru tapi hostnya masih tetap kita. Ada dia. Mas Hasan Lavinata dan dia. Nadia Julia. Ingin mengucapkan selamat tahun baru 2017. Yeay. Semoga kiranya tercapai semuanya. Tunggu Sel. Sebelum tahun 2017 nih ya, kita kan masuk ke tahun baru. Tahu gak sih kalau di tahun 2016 tuh banyak banget sebenarnya yang hits dan viral di sosmed. Oh, banyak. Itu kayak kalau di media sosial tuh ada PPIP. Pen Pineapple Apple Ada Mannequin Challenge. Ada Best Challenge. Best Challenge juga, terus Om Talent. Itu DJ semua udah bikin loh. Salah satunya terakhir DJ Mars Mayhem juga bikin. Mars Mayhem tetap jualan ya, dia DJ sendiri jualan. Semoga Mars Mayhem ntar 2017 makin banyak jobnya ya. Amin. By the way, ini selain di sosial media, tapi makanan-makanan juga banyak banget yang viral di tahun 2016. Ini keyword gue demennya tuh spaghetti bolognese, rolade, bokus, keze, lu gak ngerti semua tuh. Sekarang tuh tahun 2016 sebenernya banyak juga yang gak kalah enak, kayak martabak yang pakai coklat-coklat mahal itu. Iya gak sih? Coklat mahal, martabak kan harganya murah. Tapi kan coklatnya pakai coklat yang dengan merek-merek enak itu. Itu tuh buat gue sih murah-murah lah semuanya. Mahal tuh, setau gue tuh yang mahal tuh. Apa tuh? Tahu digoreng 500-an. Tahu bulat mas, bukan tahu digoreng aja. Oh, iya, tahu ya, bulat. Tapi tahu segitu 500 mahal banget. Wow, dia bilang coklat gak mahal tapi tahu bulat 500 dia keberatan. Pokoknya kalau udah ngomongin makanan, jangan lupa nih. Apa juga? Rambut juga harus terbagus, kayak rambut gue sekarang. Tapi Sel, gak cuma hairstyle doang, tapi fashion di tahun 2016 juga banyak banget yang booming. Kayak ini nih yang kita pakai, bomber jaket. Iya, ini bomber kan? Telah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Iya bener, bus keren. Gitu ya. Tapi penasaran nih gue fashion 2017 tuh seperti apa sih sebenarnya? Iya sih, kalau tadi kan kita udah ngomongin 2016 terus. Nah sekarang ini tahun 2017 kira-kira nanti fashionnya kayak apa ya? Kita lihat dulu nih ada fitinya. Ini dia. Aku dan partnerku punya seorang teman, fashion editor di Korea. Si Yesung ini kebetulan dia salah satu personel Suju yang baru kelar military. Aku sama Chris dikasih ide nih, gimana kalau si Yesung fotonya di Indo aja, di Jakarta. Honored sih bisa foto kayak majalah internasional. Apalagi aku terhitung kayak waktu itu baru 1,5 tahun di industri. Generasi muda Indonesia terdiri dari orang-orang kreatif dengan semangat berkarya yang tinggi. Dan Cubicle bisa jadi panggung buat mereka. Dengan adanya Cubicle, kita jadi punya sarana untuk nampilin ide-ide baru dan karya-karya kita supaya bisa dinikmati banyak orang. Oke, Cubicle. Dari tadi Marcella Justin, dia itu selain fashion stylist, adalah pemenang juga nih dari On The Radar Fashion Installation. Temanya apa, Sel? Preservation, Isolation, Memory. Pas acara Cubicle 2016, mungkin pada tahu kan waktu itu di sana kan. Terus kan ada pamerannya gitu kan, exhibition-nya. Ini salah satunya nih, ada di sana. Oh ini dia, kaget saya. Kok tiba-tiba di sini? Enggak, udah dari tadi Pak, baru lihat aja. Oh di sini ya. Tapi di sini juga kita mengundang salah satu dari tim visionary yang pasti tahu banget tentang dunia fashion. Betul. So, please welcome Marcella dan Ocha. Marcella, Ocha. Sana Pak, dari sana Pak. Oh di sini, salah. Halo. Halo, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar? Halo. Silakan. Halo. Silakan. Ocha, apa kabar? Silakan duduk. Aduh. Oke. Jadi ini. Ini ya, adalah karyanya Nadia Umami ya? Iya. Terus kamu juga yang jadi fashion stylist-nya ya? Iya. Oke. Sebenarnya aku pengen tanya sih, kan ada 3 waktu itu ya. Kok bisa kamu keluar sebagai pemenang? Kocak dulu mungkin dari tim visioner ya? Mungkin kita dari tim visioner, mungkin Marcella adalah idenya sama konsep instalasinya tuh paling bagus. Terus dan mereka juga ngambil dari koleksinya Nadia Umami. Jadi dia mau membuat instalasi biar orang aja tuh yang mikir ini fashionnya Nadia Umami dan apa idenya Marcella tuh apa sih gitu. Jadi kan ya pikiran orang kan beda-beda. Oh, kalau sebab itu poin itulah yang membuat Marcella akhirnya keluar sebagai pemenang. Di vote juga kan aku vote dia loh. Aku juga vote kamu. Oh ya, ada telur paling kiri kan tuh, lucu. Iya. Enggak, taruh yang paling kanan. Oh, berarti aku gak vote kamu. Ketahuan. Terus dengar-dengar katanya mau dibikinin film. Iya, sama mereka. Jadi kayak buat designer. Itu seperti apa sih film-film dari desain dibikin film? Seperti apa gitu? Ya, jadi kita di Visioner itu punya segmen namanya On The Radar. Jadi itu buat discover desainer-desainer yang baru menjelajahi dunia fashion, industri fashion, karir fashion. Iya. Dan Nadia Umami kan baru tahun 2015 dia buat lini ini. Jadi pas banget
dan pas banget dia sama Marcella menang, jadi kita mau bikinin fashion film dan itu masih kita pikirin dulu ceritanya bakal kayak gimana. Jadi bakal rising soon on Visioner. Oke, jadi konsepnya ini belum tahu nih nanti. Nah, Marcella, aku dengar-dengar nih ya, katanya kamu sempat styling banyak banget nih dari Eva Celia, terus juga Luna Maya, dan katanya sempat styling artis-artis luar juga ya, selebriti luar nih. Iya, pernah sih. Kalau artis luar sekali, waktu itu stylingin Super Junior. Lagi acara apa? Enggak, jadi waktu itu kebetulan dia lagi pokoknya habis militer, terus dia mau bikin comeback. Terus kita punya temen, pokoknya dia punya majalah di Korea. Jadi si Yesungnya khusus ke Jakarta buat photoshoot gitu, cover sama aku. Keren banget. Biasa, tuh portfolionya jadi panjang gitu ya. Sekarang kan di tahun 2017 nih, kita penasaran di 2017 itu fashionnya itu seperti apa sih? Apakah masih seperti yang 2016 atau ada yang baru? Karena kalau fashion kan selalu berubah-ubah dan balik-balik lagi ke situ aja kan. Seperti apa sih 2017? 2017 sebenarnya masih mirip sih sama 2016 kurang. Oh, karena kan kalau fashion trend itu ada makro sama mikro. Jadi kalau makro trend tuh dia tren yang jangka panjang. Jadi kayak buat kayak 5 tahun. Kalau mikro tuh yang ganti-ganti tiap tahun. Nah, contohnya apa nih yang kayak 2016 kemarin? Mungkin bomber masih tren. Cuma mungkin ada tambahan-tambahan lebih kayak, karena kan kayak tren tuh bakal sekitar tahun ini kita balik lagi ke tahun 80-an. Oh iya. Jadi mungkin nanti bombernya ada tambahan ornamen kayak belt kayak gitu. Terus mungkin yang kayak shoulder-nya bisa diturunin kayak gitu. Terus yang zipper-nya ada detail. Terus kayak mungkin lebih ke kayak cut bright denim, terus pokoknya masih yang cut bright, tapi mungkin detailnya tambah, jadi ada slitnya gitu ya. Terus kayak over panjang, oversize, kayak tahun 80 gitu-gitu. Nah kalau ngomongin soal rekomendasi nih, Marcella bisa kasih rekomendasi buat Cubers nggak? Apa yang dari tahun 2016 kayaknya udah nggak in lagi, harus dikeluarkan aja dari lemari-lemari para Cubers nih, ada nggak? Sebenarnya kalau aku boleh saran ya, personally dari aku kalau fashion tip, mungkin lebih ke kayak kalau memang kita beli sesuatu, mungkin yang barang trendy-nya beli beberapa key item aja. Terus sisanya kita pakai barang yang memang kita lihat ini bisa long lasting buat kita dan sesuai style kita. Jadi sebenarnya tren itu boleh kita ikutin, tapi harus memang yang sesuai dengan personality kita. Itu yang selalu aku enhance sih kalau aku styling orang. Jadi gak harus kayak menjadi orang lain atau mengikuti tren, tapi lebih ke kalian nyamannya pakai apa. Oke, kalau gitu Cubers, luar biasa. Kalau gitu terima kasih Marcella. Terima kasih Ocha, thank you. Tuh 2017 kayak gitu. Sampaiin karakternya. Tapi kira-kira nanti 2017 itu kayak DJ-DJ masih ngetren enggak sih? Oh, ngetren dong. Nah, setelah ini kita kedatangan salah satu pemenang DJ Hanro to DWP 2017. Wow. So stay tune at Cubicle.